Assalamualaikum semua. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah daripada Al-Quran, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada suatu ketika dahulu, Allah Subhanahu taala telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang hidup dalam kejahilan dan kesesatan. Mereka menyembah berhala dan melakukan pelbagai kemungkaran. Nabi Nuh dengan sabar menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik. Namun hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Kebanyakan mereka menolak dan mencemooh Nabi Nuh serta menganggapnya gila dan pendusta. Setelah beratus tahun berdakwah, Nabi Nuh alaihi salam mendapati bahawa hanya sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan menimpa kaum yang ingkar. Nabi Nuh mula membina bahtera itu di daratan dan kaumnya terus mengajak dan mempersedekannya. Setelah bahtera siap, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera itu setiap jenis makhluk berpasangan serta orang-orang yang beriman. Setelah itu, banjir besar pun melanda dan air mulai naik dari segala arah, menenggelamkan bumi. Kaum yang ingkar termasuk anak Nabi Nuh yang tidak beriman tenggelam dalam banjir tersebut. Setelah bumi dibersihkan dari orang-orang yang ingkar, Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Akhirnya, bahtera Nuh berhenti di atas gunung dan Nabi Nuh serta orang-orang yang beriman keluar dengan selamat. Mereka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dan perlindungan yang diberikan oleh Allah. Kisah Nabi Nuh ini mengajarkan kita tentang kesabaran dalam berdakwah, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan akibat bagi mereka yang ingkar dan tidak mahu menerima kebenaran. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah ini. Aktafi bihazal qadar. Syukran.